udeng, masak nasi sayur keladi. Adinda berpantun bersama. Boleh kakanda? Busana cantik tiada empunya, kazanah Nusa kian disanjung, panggul songket indah seninya, warisan bangsa marilah dijunjung. Busana tradisional negeri Perak mempunyai asal usulnya yang tersendiri, bermula dari penghijrahan Sultan Muzaffar Shah, putera sulung Sultan Mahmud, maka terbentuk sebuah kerajaan di tepian Sungai Perak. Dalam budaya pemakaian tradisional masyarakat Melayu dahulu, pada amnya dan pakaian Melayu negeri Perak khasnya sangat menitik beratkan unsur-unsur kesopanan dan kesantunan. Pencak silat antara karya menjadi rasam takkan layu. Bersiram adat, bermandi budaya, menjunjung resam tradisi Melayu. Celana bercorak, dihias pending, keris di sisi, bawah berteman, puteri Perak, seri bersanding, pakaian tradisi zaman berzaman. Terdapat pengaruh agama Islam yang tinggi dalam revolusi pakaian ini, di mana ciri-ciri yang ditonjolkan mempunyai peranan sebagai pakaian untuk menutup aurat. Ramai yang memfokuskan kepada busana sang puteri. Hakikatnya, negeri Perak mempunyai persalinan busana yang lengkap dan menonjolkan nilai-nilai kemelayuan untuk sang putera. Keunikan negara kita, Malaysia, terdiri dari pelbagai kaum yang menonjolkan variasi adat dan budaya. Dari segi pakaian khasnya, busana tradisional dapat menyelahkan lagi identiti sesuatu kaum. Negeri Perak juga kaya dengan khazanah warisan yang dipeturunkan dari generasi ke generasi. Segmen kita kali ini memfokuskan busana kebanggaan negeri Perak, iaitu busana putra Perak dan busana puteri Perak. Busana yang akan kita bicarakan ialah busana putra Perak. Busana ini mempunyai bahagian yang penting yang terdiri daripada baju cekak musang, seluar panjang yang dipanggil seluar rencong Aceh, dan baju layang. Baju layang juga dikenali sebagai dagang luar, merupakan baju yang mempunyai belahan tengah dan dipakai pada bahagian luar. Baju layang berwarna hitam bertekat benang emas, dipadankan dengan baju Melayu cekak musang bersama seluar rencong Aceh. Busana putra Perak dilengkapkan dengan pemakaian samping. Lilitan bengkung di pinggang dipakai untuk mengemaskan lagi ikatan samping Perak. Terdapat aksesori lain yang menonjolkan lagi keperkasaan sang putera seperti tanjak, rantai leher atau dokoh dan juga pending emas. Tanjak yang dipakai dalam busana putra Perak mempunyai nama khususnya, iaitu tanjak sering. Keunikan tanjak ini pula terserlah kerana dipakai di kepala bersama jurai emas. Capal dipakai sebagai pelengkap busana. Keris yang disisip di pinggang pula menonjolkan lagi kepahlawanan Melayu. Seterusnya, marilah kita bersama-sama meneroka busana bagi kaum wanita pula. Persalinan yang amat terkenal dari dahulu hingga kini dinamakan sebagai busana puteri Perak.
Bahagian baju busana Puteri Perak ini dibuat daripada songket bunga tabur sedundun dan menggabungkan pola baju wanita Aceh, iaitu berbentuk tunik dan berleher cekap musang. Reka bentuk asasnya adalah terdiri daripada baju berlengan panjang. Warnanya merah kesumba, hitam atau berwarna kuning bagi anak raja yang diserikan dengan kancing merak menggigal di leher atau perhiasan emas di dadanya serta bertutup ketat. Seluarnya pula biasanya diperbuat daripada kain sutera berwarna merah atau hitam. Seluar ini mempunyai potongan tapak itik bersulam tekat atau bersongket emas penuh di kaki seluarnya. Samping pula adalah bahagian yang penting, kain sarung tenun sutera berkotak dijadikan samping labuh atau kain songket dagang luar. Kain sarung ini dipakai di luar bagi melindungi bahagian pinggul si pemakai dan menampakkan seseorang itu kelihatan sopan. Ikatan samping diperkemaskan dengan pemakaian tali pinggang dan pending emas. Keayuan sang puteri ditambahkan dengan pemakaian selendang panjang yang dinamakan sebagai selendang cindai atau kain limar yang melilit bahu. Selendang dipakai melampai hingga ke bawah. Hiasan di kepala diserikan dengan pemakaian cucuk sanggul ketar dan pemanis dahi. Rambut pula dibiarkan panjang berjuntai di sebelah kanan serta diselitkan bunga melur dan jurat emas. Hiasan kepala ini menyelahkan lagi seri pemakai dan menonjolkan ciri-ciri kemewahan. Busana Puteri Perak dilengkapi dengan gelang tangan dan gelang kaki emas. Jika diamati dengan lebih terperinci, busana tradisional Melayu ini jelas sekali mempunyai nilai seninya yang tinggi. Keunikan warisan ini harus dikekalkan agar generasi muda dapat mengenali tradisi dan asal-usulnya. Khazanah negara harus dipelihara dan budaya ini akan terus hidup untuk dikenang selamanya.